Bang, Silvio teman, selama kamu berkarir di Indonesia, mungkin ada pertandingan yang paling berkesan bagi kamu itu apa, Silvio? Mungkin waktu saya di Perseru sama lawan Persib Bandung yang pertandingan terakhir yang kita bisa Oh, yang main di menang Bandung ya? untuk bisa bertahan bisa bisa bertahan di Liga 1. Liga Indonesia ya Liga. Oh, yang hujan ya? Soalnya soalnya waktu itu sampai bos yang tidak percaya kita bisa menang. Iya, saya juga nonton itu. Apalagi sama lawan Persib Bandung di kandang sendiri di sana. Gak Iya, ada yang percaya. itu seru banget itu. Seru banget itu Silvio, hujan-hujan. Tapi kita Halo Silvio, suaranya tidak terdengar. Suara kamu terdengar nggak Silvio? Silvio, halo. Coba kita stop dulu, nanti kita sambung lagi Mas Silvio ya, karena ada gangguan suara. Assalamualaikum teman, sorry, maaf. Waalaikumsalam. No, nggak apa-apa. Tadi suaranya cukup gimana, agak kurang gitu Silvio. Silvio, lanjut lagi tadi yang masalah perseru-serui Silvio. Tadi kan kamu bilang itu pengalaman sangat berharga. Mungkin bisa diceritakan lagi Silvio dari ulang kalau boleh. Gimana? Yang kamu bilang tadi lawan Persib Bandung, ketika kamu masih membela perseru-serui menjadi sebuah pertandingan yang sangat pengalaman kamu, pertandingan sangat berharga. Bisa diceritakan kenapa waktu itu emang sebelum pertandingan emang sebelum pertandingan pihak manajemen meminta kamu supaya bermain dengan bagus atau gimana Silvio? Ya, kita datang dari berangkat dari Serui semua manajemen sudah beli tiket untuk masing-masing ya untuk bisa pulang karena nggak ada yang percaya yang kita bisa menang sama lawan Persib Bandung. Setelah itu soalnya waktu itu Semen Padang kalau nggak salah harus main sama lawan Lamongan. Semen Padang Ya, sama lawan Lamongan. lawan Pestira. Pestira ya? Oh, Tira ya? Tira Persikabo ya? Jadi mereka harus menang yang kita harus draw aja kita sudah turun. Ya mereka babak pertama 2-0 sudah menang. Kita masih 0-0. Dua kali, iya. Jadi itu kita masuk di babak kedua lebih motivasi karena kita harus menang. Mau nggak mau kita harus menang biar kita bisa bertahan di Liga Liga 1. Silvio, Setelah kalau itu bosnya tidak bisa tidak tahu bisa bilang apa soalnya mereka nggak percaya kita bisa menang.